Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama Atok TV. Semoga sobat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta diberikan kesihatan dan dipermudahkan dalam segala urusan. Kali ini Atok TV akan menyajikan sebuah video tentang bahasa Melayu. Bahasa Melayu sekarang ini sering menjadi perbincangan hangat setelah bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa ke-10 di UNESCO. Orang Malaysia menganggap bahawa bahasa Melayu adalah bahasa milik mereka. Apakah yang mereka inginkan sampai bahasa pun mau diklaim jadi milik mereka? Sedangkan mereka pun tahu bahawa bahasa Melayu berasal dari Riau Indonesia. Termasuk bahasa Melayu Malaysia berasal dari Riau Indonesia. Mereka mengatakan bahasa Melayu telah dituturkan lebih 300 juta orang di seluruh dunia. Ini menjadi tanda tanya besar bagi orang Indonesia. Melayu yang mana yang menuturkan bahasa Melayu itu? Untuk mengetahui asal usul bahasa Melayu yang sebenarnya, mari kita sama-sama belajar dan menonton penjelasan Profesor dari Riau Indonesia. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri, uh, para panelis yang uh, berbahagia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung saja, uh, saya langsung dengan cara Indonesia bicaranya kendati pun saya pun boleh cakap macam orang Malaysia. Tuh. So, tapi saya, karena saya orang Indonesia, saya bergaya Indonesia tentu begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebetulnya bahasa Melayu di rantau ASEAN ini, bahkan Asia, bahkan dunia ya, itu sudah lama dikenal. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita akan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional, dunia ini internasional sejak kerajaan Sriwijaya sudah mengenal bahasa Melayu itu sebagai bahasa internasional pada abad ke-16 memasuki abad ke-17 dunia internasional sudah mengamati bahwa bahasa Melayu itu setara dengan bahasa Prancis, setara dengan bahasa Latin, setara dengan bahasa Italia di Eropa. Italia kata orang sini. Eropa. Jadi ya walaupun mungkin yang kita maksudkan bahasa internasional dalam era atau pada era uh, globalisasi itu adalah diakui oleh badan dunia tentunya begitu. Nah jadi ke, mengapa bisa demikian? Karena pemakainya itu atau penggunanya itu sangat luas ya. Jadi hampir seluruh Asia Tenggara ini memang menggunakan bahasa Melayu sebagai sekurang-kurangnya sebagai bahasa kedua. Bahasa kedua dalam istilah linguistik itu adalah second language, bahasa kedua. Untuk Indonesia saja itu kami punya tak kurang dari 700 lebih bahasa daerah, bahasa ibu, badatan, first language. Dan nah, di bahasa ibu itu hanya dipakai oleh orang-orang dalam satu suku bangsa, misalnya bahasa Jawa. Siapa yang menggunakan bahasa Jawa? Itu adalah orang suku Jawa. Jadi ketika orang Jawa bertemu dengan orang Jawa atau di rumah tangga orang Jawa, yang mereka memang di dalam rumah tangganya berbahasa Jawa, mereka menggunakan bahasa Jawa orang Bugis misalnya. Nah, itu bahasa Bugis, itulah kami sebut bahasa daerah. Ya. Nah, ketika itu dijadikan bahasa pendidikan untuk anak-anak di rumah tangga, itu disebut dengan bahasa ibu itu tadi. Di luar itu, bukan ketika Indonesia merdeka Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya yang sudah berjaya pada abad ke-7 itu, bahasa Melayu yang digunakan nah karena Sriwijaya itu menguasai seluruh Asia Tenggara, maka bahasa Melayu dikenal oleh semua penduduk Asia Tenggara. Orang Cina menyebutnya bahasa Kunlun. Ya bukan nanti catatan Ising atau Yijing. Yijing menyebutnya Bahasa Kunlun. Ketika Yijing datang ke Palembang belajar agama Buddha karena orang Melayu pertama sekali mendirikan pendidikan tinggi University, Universitas itu pada abad ke-7 di Palembang. Semua orang berdatangan ke Palembang itu. Nah kemudian orang India menyebutnya Dwi Pantara. Sampailah Sriwijaya abad ke-13 memasuki abad ke-14. Nah masuklah pula kerajaan besar Melayu itu adalah kerajaan Melaka. Nah Melaka pun hampir menguasai sebagian besar Asia Tenggara termasuk kawasan misalnya di Indonesia sekarang Sumatera. Sebagian Kalimantan, Borneo mungkin kata orang sini. Ya setelah Melaka jatuh pada tahun 1528. Jatuh di Melaka memang 1511 tetapi Sultan Mahmud satu Sultan Melaka terakhir itu memindahkan pusat pemerintahan di Pulau Bintan, namanya sekarang. Bintan itu tempat tempat kami. Nah sampai dengan tahun 1528. Nah lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Oke itu namanya bahasa Melayu. Bahasanya seperti apa ya? Seperti kita sekarang. Orang Malaysia seperti dialek orang Malaysia sekarang. Hendak kemana? nama awak siapa dan sebagainya. Yang di Indonesia, anda siapa, kamu siapa, mau kemana? Tapi kalau kita sudah bernyanyi, tuan-tuan dan puan-puan sama. Sama tuh. Ya kan? Kalau bulan jatuh keriba. Tak pernah ada orang Melayu nyanyi. Kalau bulan jatuh keriba. Tak ada kecuali dia kalau mau lawak-lawak lucu lucunya saja. Hikmatnya ya kan? Di dalam dunia. Raja Ali Haji juga begitu. Barang siapa tiada mengenal agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Itu bahasa Melayu baku, itu bahasa Melayu tinggi. Sudah? Nah, itulah yang dipakai oleh Indonesia sekarang. Misalnya. Lalu kapan? Bila Indonesia mengenal bahasa Indonesia. Kami melaksanakan dua kali kongres pemuda. Pertama 2 Mei tahun 1926. Pada waktu itu salah satu yang dibicarakan adalah kita ini bangsanya apa? Disebutlah bangsa Indonesia. Lalu tanah air kita namanya tanah airnya apa? Indonesia. Sebelumnya belum ada nama itu. Nah, lalu diusulkan karena bangsanya Indonesia, tanah airnya Indonesia, lalu bahasa Melayu tadi yang kita gunakan sejak zaman Sriwijaya itu diberi nama bahasa Indonesia secara politis. Tetapi semua orang tahu bahwa secara kultural, kebudayaan itu adalah bahasa Melayu. Pada tidak ada seorang pun yang dapat menerjemahkan dengan kata lain, ya kan? Misalnya kata, -kata akhirat itu terlalu nyata. Kepada hati yang tidak buta, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau katakanlah kalau itu bahasa Melayu, apa tetap itu juga. Jadi, di Indonesia, bahasa ini pakai dua nama, ya. Untuk nasional, itu bahasa Indonesia. Nah, secara keseluruhan adalah bahasa Melayu. Oke, okay. nah, jadi uh, uh, kita baru mengenal istilah bahasa Indonesia tadi pada tanggal putusannya ya. Putusannya itu disebut pada tanggal 28 Oktober 1928 yang di Indonesia selalu disebut dengan Sumpah Pemuda tapi sebetulnya tidak ada istilah sumpah-sumpah. Itu adalah putusan Kongres Pemuda tahun 1928. Yang putusan ketiganya adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang disebut oleh uh, 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 para pemuda Indonesia pada waktu itu, Bahasa Indonesia itu adalah Bahasa Melayu. Itu dijelaskan sendiri oleh Ki Hajar Dewantara, orang pertama yang mengusulkan Bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia ketika Indonesia merdeka nanti, di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan itu di Den Haag, Belanda. Belum merdeka, Indonesia belum merdeka, Indonesia. Ketika orang ragu bahasa Indonesia itu apa, beliau langsung menjawab pada tahun 1938, Kongres pertama bahasa Indonesia di Indonesia di Solo. Yang disebut bahasa Indonesia itu, kata, dia, kata beliau, adalah bahasa Melayu. Asalnya dari Melayu Riau. Itu sebabnya bahasa baku Melayu ini, ya antara Indonesia dan Malaysia tak ada perbedaannya. Karena apa? baku tandek-tandek ya Melayu itu diambil dari Melayu Riau yang dibina atau dikodifikasi pertama adalah oleh Raja Ali Haji. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan Raja Ali Haji mendapatkan gelar pahlawan nasional Republik Indonesia pada tahun 2004 dan beliau juga ditabalkan menjadi Bapak Bahasa Indonesia makamnya sekarang di Pulau Jeningat, tempat saya, jika tuan-tuan ada waktu datanglah ke sana. Orang yang sangat gigih memperjuangkan bahasa Melayu. Tujuan beliau apa? Supaya semua bangsa Melayu ini tidak terpecah belah. Karena beliau tahu dari sejarahnya kerajaan Sujaya menjadi kuat karena bahasa Melayu. Disatukan oleh bahasa itu. Jika tidak apalagi di dalam konteks Indonesia yang kata saya tadi. Sangat banyak suku bangsa, sangat banyak bahasa daerahnya. Indonesia lebih dari seribu sukunya, tuan-tuan dan puan-puan, ya bahasanya lebih dari tujuh ratus lebih. Nah itu dia. Nah oleh karena itu apapun yang kata orang secara ilmiah, secara budaya, kultural yang kita sebut dengan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Ya tak perlu kita beda-bedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu karena tidak ada satu orang pun boleh menerjemahkan Misalnya ada satu kalimat ayat kata orang Malaysia bahasa Melayu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kecuali kalau dia mau mengambil sinonim Pak Amin berkata misalnya ya misalnya kalau dia mau Pak Amin ngomong gitu eh, itu kan sinonim gitu ya kan hari sudah petang hari sudah sore itu sinonim bukan bahasa yang berbeda. Nah itu juga harus dibedakan antara misalnya dialek, bahasa, dan sebagainya. Ini dari uh, kajian uh, linguistik terutama. 273 juta penduduk Indonesia sekarang, semuanya dapat berbahasa Indonesia secara, setidak-tidaknya secara baik, walaupun tidak secara benar. Benar artinya sesuai dengan kaedah tata bahasa, nah baik itu sesuai dengan konteksnya. Dia berbicara dengan siapa, topiknya apa, dan sebagainya itu. Ya saya kira itu dulu. Eh, Tantri, terlalu panjang lebar. Iya, para pemirsa, itulah tadi videonya. Semoga menambah wawasan kita semua. Apa komentar kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.